Halo, ketemu lagi dengan gue Ripyur. Jadi hari ini tanggal 10 November, ya baru aja update dan ada apa aja sih update -nya? Kita cek satu persatu. Ini adalah Mastery ya, jadi kita Mastery udah ngatur per ininya, per wilayahnya. Jadi ada Castellas, ada Special Tower, Special Dungeon, Raid, Tower of Abyss, World Boss, wow. Dan kita juga di tim juga ngaturnya beda-beda lagi. Nah ini, ceritanya kita masukin, terus yang ini masih sama sih dari dungeon. Untuk cake juga beda lagi dan wow. Dan yang kedua adalah check-innya telah berubah hadiahnya. Nggak berubah, sebenarnya di-upgrade. Nah ini, hari ini gue dapatkan armor, besok gue dapatkan hero selector 1. Terus ntar ke 14 dapat lagi hero selector. Bagus ya, hero selector ada 2 tuh. Terus jewel seven knight. Yang keempat, wow, special selector dan hero selector lagi. Jadi satu bulan ini kita bakal mendapatkan 3. Selanjutnya ada kostum terbaru dari Pascal. Mirip Yusin ya? Iya nggak sih? Enggak ya? Pascal ya, nggak tahu sih, nanti gue bakal beli atau nggak. Harusnya sih gue beli sih. Jadi tulisin komentar kalian di bawah, kalian yang udah beli siapa. Selanjutnya tentang World Boss. Jadi kita dikasih target damage, jadi kita harus capai ini per server. Jadi kita siap, kita harus mencari ini 2M kalau nggak salah. 2 juta, 2 juta lagi, 2M, 2 miliar kalau nggak salah. Jadi ya, mari kita berjuang bersama-sama. Jadi kalau misalnya kita, apa namanya, achieve sampai 2M, kita bakalan mendapatkan buff di Gold Chamber. Jadi goldnya itu bakalan meningkat. Jadi gua nggak tahu sih berapa persen meningkatnya, tapi semoga aja banyak banget. Karena ya seperti yang kalian tahu, Rapid itu selalu miskin goldnya. Dan selanjutnya adalah Special Dungeon yang Hell nih. Jadi kita lihat hadiahnya itu bintang 4 sampai bintang 5. Kalau yang Hard itu bintang 4. Jadi buset, di randomin juga. Kalau misalnya gua selesai dan dapetnya bintang 4 gimana? Sakit hati gitu. Oke ini, waduh, musuhnya rananya-rananya. Mungkin untuk saat ini, waktu gua upload video ini, mungkin gua belum bikinin videonya. Tapi mungkin nanti malam atau besok gua bikinin videonya, karena ya gua udah harus pergi kerja sekarang. Jadi gua minta maaf. Dan ya cukup sekian untuk video update kali ini. Dan thank you banget yang udah nonton. Dan sampai bertemu lagi dengan gua Ripyur. Dan jangan lupa untuk support, supporter Sevenite semuanya. Thank you udah nonton, sampai bertemu lagi dan gua review di video-video selanjutnya. Bye.